sekarang mesti tahu sehingga bisa melaporkan kepada LPSK agar bisa dilakukan asesmen untuk mendapatkan kompensasi. Tapi bukan kompensasinya yang penting menurut saya, hadirnya negara untuk peduli itu menjadi satu nilai yang penting. LPSK memberikan bantuan pada korban terorisme. Agak jarang orang yang mendengar informasi ini, sehingga ini bisa menjadi bagian dari sosialisasi, dan menurut saya korban sekarang mesti tahu sehingga bisa melaporkan kepada LPSK agar bisa dilakukan asesmen untuk mendapatkan kompensasi. Tapi bukan kompensasinya yang penting menurut saya, hadirnya negara untuk peduli itu menjadi satu nilai yang lebih. Yang kedua, juga jangan sampai terjadi tindakan terorisme. Maka kalau kemudian korban ditanyai, ya pasti mereka sekarang dalam kesedihan yang dalam gitu ya. Bagaimana tadi orang dikena tembak dari jarak yang sangat dekat, kena ledakan bom ketika sedang beribadah. Ini cerita-cerita yang pasti membuat kita kepala pening dan perut mual. Karena apa? Karena itu pasti sangat jahat sekali. Nah, nilai yang kemudian perlu disampaikan pada publik adalah kita bisa menjaga. Kita menjaga kerukunan, bisa melakukan moderasi dalam banyak hal, sehingga kita bisa rukun dan ya tidak sangar lah gitu. Apalagi sampai menyakiti orang lain. Tapi sekali lagi, LPSK satu tahap lebih maju lagi, punya perhatian lebih kepada korban. Mudah-mudahan manfaat lah. Okay. Alhamdulillah, kalau kesan-pesannya ya senang dan terima kasih kepada negara yang hadir untuk memberikan bantuan kepada korban gitu.